sore ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Soboro. Oke teman-teman, sore hari ini saya mau nyoba mancing ikan nila kecil-kecil, soalnya mau untuk dipelihara lagi di rumah. Kata kawan kemarin mancing di dan spotnya ini, kata kawan kemarin mancing di sini dapat banyak teman-teman. Nah itu kawan kawannya udah pada mancing sama anak-anaknya, saya juga bawa anak udah ajak mancing. Dan spesialnya untuk sore hari ini saya mancingnya di tengah kota atau di kota lah, Kabupaten Pekanbaru, dan itu di tempatnya di belakang Masjid Islamic Center Mas Bro, spotnya. Nah itu masjidnya Mas Bro, nggak nampak ya. Nah itu masjidnya Mas Bro. Mas Bro langsung aja mau persiapan dulu, moga-moga hasil. Mau ikan nila kecil atau besar tetap saya bawa pulang, yang kecil untuk dipelihara lagi, yang besar untuk dipelihara di wajan. Kita udah mancing sama anak-anaknya Mas Bonggol, Momong, sambil wisata religi. Dan ini masjidnya kebanggaan warga Rokan Hulu. Dan ini spotnya Mas Bro, cari ikan nila kecil-kecil untuk dipelihara lagi. Nah ini anak wedok saya. Oke lanjut, langsung aja kita memplungkan ini pakai cacing, pakai empat mata pancing, langsung aja. Dan yang ini pakai udang, tiga mata pancing. Kita coba aja, mudah-mudahan hasil. Dan Mas Bro, wih, strike Mas Bro. Wih, ikan nila Mas Bro, strike yang pertama. Nah, strike Mas Bro, ikan yang pertama, mantap. Lagi Mas Bro. Wih. Tuh, bingung. Wih, strike Mas Bro. Umpan udang Mas Bro. Strike yang kedua, umpan udang. Oke Mas Bro, umpannya masih ada. Kita cemplungkan lagi. Cair lah yo, bayi ikan nila pak. Wah cocok untuk dipelihara ini. Kita bawa aja pak, kecil besar bawa untuk dipelihara pak. Tarik lagi tuh pak. Enggak kena pak, pak. Wih, strike pak. Ayo, bayi nila pak. Enggak kena mulut malah pak, pak kena insangnya. Mudah-mudahan hidup pak, nyampe rumah. Kita pelihara. Kecil pak, baby. Masih ngedot ini. Habis pak umpannya udang. Oke pak, kita break dulu karena waktu azan asar tiba pak. Kita break dulu, lagian di samping masjid nggak enak pak kalau mancing terus. Oke pak, kita break dulu sebentar. Dapat pak, bayi nila. Mantap.
Ah, udah jatuh. Ah, mantap. Lanjut. Tarik, Pak. Allah, Pak. Bayi nila, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Untuk pelihara di rumah. Ukurannya kecil. Kita lanjut. Wih, setrek, Pak. Iwak teri. Baby nila lagi, Pak. Jos. Lanjut. Wih, strike lagi, Pak. Anak nila, Pak. Lanjut. Pak, ini Mas Bonggol strike, Pak. Babon, Pak. Cocok untuk diternak ini, Pak. Bos. Oke, lanjut. Itu. Iya. Pak, tarik lagi, Pak. Mas Bonggol malah setrek lagi, Pak. Pak, setrek nila, Pak Bonggol nih. Babon, Pak. Babon tuh. Mantap. Wih, ada pertunjukan. Mantap, Pak. Apa namanya ini, Pak? Mana ini kok enggak nampak-nampak ini? Itu. Oh, Pak, layangan terbang, Pak. Oh. Layangan terbang besar kali, Pak. Mantap. Si Pak Jos. Pancing saya gondol, Pak. Di sini mantap, Pak. Wisata religi sekalian mancing dapat ikan. Masjidnya, Pak. Masjid Rohul ini, Pak. Besar, Pak. Ini udah mendunia ini, Pak. Pak, mungkin cukup sekian dulu video dari saya karena waktu udah sore, udah mau maghrib. Kami sama rombongan mancing nila anakan mau undur diri. Besok kita ketemu lagi. Jangan lupa yang baru mampir tekan like, komen, dan subscribe. Dan yang udah mampir, terima kasih udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Pak, terima kasih. Thank you. Salam Juran Mengkung Sobrowo. Cihuy. Hasil tangkapan saya selama sore hari ini lumayan, Pak, untuk bibit di kolam. Nila semua ini, Pak. Enggak ada selain nilanya. Ini terakhir malah anak wedok dapat, Pak. Lumayan besar. Dan mana ini hasilnya Mas Bonggol ini? Nampak enggak? Dan kayak merutu, Pak. Masukkan teko, Pak. Akuariumnya. Kayak cebong. Mantap. Mantap. Lanjut.